Kita langsung ke materinya ya, adik-adik. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Jadi tumbuhan di sekitar kita itu ada yang dimanfaatkan untuk menjadi makanan, ada juga yang dimanfaatkan untuk menjadi obat. Ayo kita cari tahu bersama-sama. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sendiri adik-adik merupakan wilayah tropis yang memungkinkan banyak tumbuhan bisa hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya itu kebanyakan bercocok tanam karena tanahnya sangat subur. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah ini juga dimanfaatkan untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa biasanya mengenal dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004 sendiri adik-adik, jumlah bawang merah yang digunakan adalah 160.800.000 ton per tahunnya. Wah, banyak sekali adik-adik ya. Nah, ini tadi informasi mengenai bawang merah. Wah, menarik sekali, kita bisa belajar tentang buah-buahan dan berbagai tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan itu memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba adik-adik bayangkan, apa yang akan terjadi jika Tuhan tidak menciptakan tumbuhan? Kalau Tuhan tidak menciptakan tumbuhan, otomatis manusia tidak mendapatkan sumber makanan adik-adik. Lalu tidak ada juga penghasil oksigen, otomatis dunia ini akan punah adik-adik. Jadi betapa kita bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan tumbuhan. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangatlah tinggi. Nah, ini cerita tentang Edo yang sedang sakit. Lalu teman-temannya membuatkan wedang jahe. Nah, sikap saling tolong-menolong itu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Tentu kalian masih ingat dari kelas 1 sampai kelas 5, kalian belajar tentang Pancasila ini. Yuk, Kak Citra ingatkan kembali tentang sila-sila yang ada di Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Garuda ini besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara kita. Nah, ini adalah perisai yang ada di dada burung Garuda. Nah, di situ ada simbol sila-sila Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya lima. Sila itu artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya lima dasar atau lima aturan. Kata Pancasila sendiri diambil dari bahasa
Sansekerta adik-adik. Ini adalah simbol dan bunyi dari masing-masing sila Pancasila. Misalnya sila pertama itu disimbolkan dengan bintang. Sila kedua disimbolkan dengan rantai. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Sila pertama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama adalah sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jika kita melakukan ibadah, berarti kita sudah menerapkan sila pertama Pancasila. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Jika kita menghormati agama orang lain, mengizinkan mereka beribadah sesuai agama mereka, itu adalah sikap toleransi dan itu menerapkan sila pertama. Lalu nilai yang berikutnya adalah kerukunan antar umat beragama. Jadi kalau ada kerukunan antar umat beragama itu sesuai dengan sila pertama. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah adanya persamaan derajat. Manusia tidak ada yang golongannya tinggi atau golongannya rendah. Semua derajatnya sama. Menghargai hak asasi manusia. Nah, ini kalau kita menghargai hak asasi manusia, itu sesuai dengan penerapan sila kedua. Solidaritas antar sesama manusia. Sikap kita saling tolong-menolong, sikap kemanusiaan kita terhadap orang lain, itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu di sini juga ada perdamaian, juga ada kerukunan di situ. Maka itu sesuai dengan sila kedua. Amati gambar di bawah ini dan tunjukkan mana yang sesuai dengan sila pertama atau sila kedua Pancasila. Ini adalah gambar 1, 2, dan 3. Gambar 1, ini menerapkan sila keberapa adik-adik? Ya, ini ada toleransi beragama. Mereka saling bersahabat walaupun berbeda agama. Berarti sesuai dengan sila pertama. Gambar yang kedua, nah di sini ada biksu ya. Lalu memberikan bantuan kepada biksu ini orang yang berkerudung, berarti beragama Islam. Ada toleransi juga, berarti sesuai dengan sila pertama. Gambar yang ketiga, di Indonesia sendiri ada 6 agama atau kepercayaan. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka beribadah sesuai agama mereka masing-masing. Mereka berdoa sesuai dengan tata cara mereka berdoa. Maka gambar ini menerapkan sila pertama Pancasila. Kita lihat gambar berikutnya. Gambar yang keempat, di sini ada gambar Edo yang sedang sakit dan dijenguk teman-temannya. Berarti di sini ada sikap saling tolong-menolong, ada rasa kemanusiaan dari teman-teman Edo. Maka gambar nomor 4 ini sesuai dengan sila kedua. Gambar nomor 5. Di sini ada anak yang membantu temannya untuk belajar. Berarti ada juga rasa kemanusiaan, ada rasa tolong-menolong di situ. Berarti juga sesuai dengan sila kedua Pancasila. Gambar yang keenam, nah membantu teman yang jatuh. Membantu teman yang jatuh itu juga sesuai dengan sila kedua Pancasila. Gambar yang ketujuh itu menyatakan pendapat ya, menghargai. Lalu teman di sampingnya itu menghargai. Menyatakan pendapat adalah salah satu hak asasi manusia. Lalu temannya menghargai ketika temannya berpendapat. Maka ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang berikutnya adalah rasa menghormati kepada orang yang lebih tua. Itu juga menerapkan sila kedua Pancasila. Jadi itu tadi contoh-contoh penerapan sila pertama dan sila kedua pada Pancasila.
Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Maka, mari adik-adik semuanya, kita merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang bisa dimanfaatkan adalah kayu, adik-adik. Nah, kayu ini banyak dimanfaatkan untuk bahan bangunan, untuk pembuatan kertas, pembuatan tisu, itu juga menggunakan kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun kali ini kita akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Ini adalah contoh bentuk-bentuk patung yang mungkin akan kalian temui dalam keseharian kalian. Ada patung yang dibuat dari tanah liat, ada yang dibuat dari kayu, ada juga yang dibuat dari lilin malam. Ini adalah contoh proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun dengan teknik ukir. Kalau ini dengan teknik ukir, adik-adik. Untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Jadi kalau kita membuat patung dari tanah liat, tanah liatnya sendiri tidak boleh terlalu encer karena akan mempersulit saat dibentuk. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu bisa menggunakan tanah liat yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Jika kalian tidak ada tanah liat, kalian bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu juga bisa membuat sendiri adonan plastisin dari tepung. Nah, kita lihat apa saja bahan yang kita gunakan. Jadi, kalian bisa membuat plastisin dari tepung, adik-adik. Bahannya adalah 2 cangkir terigu, 1/2 cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1/2 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Lalu cara membuatnya, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam satu wadah. Lalu masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat dan tidak terlalu lembek. Jadi air hangatnya itu dituangkan sedikit demi sedikit, adik-adik. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur rata. Jadi kalian bisa memberi warna pada adonan plastisin kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua.